Sebalik. Hati-hati. Hai teman-teman, welcome to my YouTube channel Relon Star. Apa dulu yang gede di Muruya apa namanya dulu? Sebelum jadi Lotte apa dulu namanya? Oh, apa? Kali ini aku ingin membagikan keseruan aku mengikuti retreat di Villa Bukit Pinus yang ada di daerah Ciawi. Nah guys, kebetulan kita udah sampai, aku bersama rombongan. Satu mobil udah sampai lebih dahulu, tapi teman-teman yang masih ada di rombongan di bus belum tiba. Oke guys, ini lapangan parkirnya. Enjoy my video! Villa Bukit Pinus ini dilengkapi dengan tempat parkir yang lumayan luas guys. Halo guys, kita sudah sampai di Villa Bukit Pinus. Ini tadi sampai jam 12:30 sampai sini, tapi rombongan yang lainnya yang ada di bus masih nyasar guys. Oke, ikutin keseruan aku nginep di Villa Bukit Pinus. Aku menginap di sini bersama dengan rombongan lainnya, yaitu sebanyak 143 orang menginap di villa ini. Jadi satu villa ini udah kami book ya teman-teman untuk tanggal 15 sampai 17 April. Buat jangan lu gak diangkat lu mah. Begitu kami sampai di Villa Bukit Pinus, kami langsung disambut dengan welcome drink yang menyuguhkan minuman-minuman seperti kopi, teh, juga ada makanan-makanan ringan guys seperti donat dan lain-lain. Oke, setelah menikmati sajian welcome drink dan snack-snack, kami kumpul dulu untuk briefing di ruang aula ini yang lumayan besar ya guys, kapasitasnya bisa untuk ratusan orang. Dari ruangan aula, oke kita sekarang beralih ke kamar, mari kita room tour. Jadi aku bersama suami menginap di kamar Pinus 2 guys, yang dari satu villa itu terdiri dari 3 kamar. Jadi bisa untuk satu keluarga nih guys nginap di satu villa. Untuk Villa Pinus 2 dilengkapi juga ada ruang tamunya, dua bagian ya guys, dan juga ada wastafel untuk cuci-cuci piring. Dan yang paling keren sih view-nya itu langsung di depan swimming pool. Wow, recommended nih guys buat kamu kalau mau cari penginapan di daerah Ciawi. Ini kamar di sebelahku, mereka ada 4 orang, jadi kalian bisa minta tambahan extra bed jika lebih dari 2 orang. Oke teman-teman, mari kita sekarang beralih ke swimming pool. Gede. Gayanya. Smile. Smile. Hey guys. Guys, ini saatnya sekarang waktu santai. Dan sekarang mereka pada berenang semua. Dia dia onten dia berenang ya dia. Dia. Nah, bagi yang pria jangan khawatir karena di sini ada juga tempat biliar, jadi kalian gak bakal bosan. Wow, ada danau. Ada danau di sini, teman-teman.
Dedek. Merdeka. Selamat pagi guys, aku sekarang ada di Villa Bukit apa nih? Pinus di hari kedua dan sekarang pagi-pagi mau olahraga. Ini bagus banget spotnya buat jogging. Oke guys, ikutin keseruan aku hari kedua di Villa Bukit Pinus. Guys, aku sudah selesai olahraga dan sekarang mau nyebur. Aku ada di pinggir kolam renang. Hati-hati nyemplung. Guys, sudah mandi guys. Oh, udah berani nih dia. Lagi di kolam renang sore-sore hari kedua Villa Bukit Pinus. Tuh lihat tuh ayang gue, ayang aku tuh lagi berenang. Di Villa Bukit Pinus ini ada juga kafenya loh guys. Wow, seru banget ya kan. Jadi kalian kalau bosan makan makanan di villa, kalian bisa mampir ke sini untuk mencicipi makanan-makanan ringan seperti french fries, ada singkong goreng, ada kafe-kafe juga di sini, dan ada teh-tehan juga guys. Wow, seru banget nih. Untuk foto-foto juga bagus di sini. Guys, aku lagi bersama dengan teman-teman seumuran. Inilah dia, siapa? Hai, aku Inces. Oh, oke, okay, baik. Ini Dania. Ini Intan, aku Relon Star. Ingat ya, bukan Nagita Safina. Tapi kita lagi mencoba hidup healing. Ini healing. Ini lagi healing, ya. Kita mau healing dikit-dikit ke puncak. Seruan. Komen di bawah ya kalau kalian tuh butuh apa dari kita. Okay. Kita bantu konsultasinya. Oke, okay, baik. Baik. Yenis. Say hi. Satu lagi siapa? Ya, Angel.
bola doang ya. Masih di sini untuk setia. Semua ya handuk tinggalkan di sana, TV apalagi jangan dibawa pulang ya. Tapi yang begitu ya saya lagi setelah foto kembali ke kamar masing-masing, packing, pack baik-baik barangnya. Guys, kita udah siap-siap mau pulang karena udah 3 hari di sini nih, lagi packing semuanya, lagi pada packing. Mau naikin ke, ada yang berangkat naik bus, ada yang naik mobil pribadi. Nah ini busnya. Di mana lagi ada cemewan pasti udah menerima saya dengan baik. Kenapa itu dipakai sama cemewan? Yang mau berdoa itu silakan. Wah naik jodoh yang kita mana? Kami nenek. Hahaha. Bang bang. Ya. Oke teman-teman, aku sudah mau pulang. Oke teman-teman, aku sudah mau pulang bersama dengan rombongan. Sampai tiba kembali di Jakarta. Terima kasih sudah nonton tayangan ini. Thank you for watching Villa Bukit Pinus.